Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kelayapan, kelasnya anak muda yang produktif, kreatif, dan inovatif. Sehat-sehat semua ya teman-teman. Di episode kali ini saya akan nge-review sebuah spray gun elektrik dari Molar dengan seri ESG303. Ini adalah salah satu seri pembaharuan dari seri sebelumnya, ESG300 ya. Langsung aja kita review Molar Professional High Power New Design 300 Watt Electric Spray Gun Professional German Quality ya. Di sini tertera untuk technical specification-nya dengan voltage 230 volt 50 Hz. Cup capacity tabungnya menampung 800 ml. Input power 300 watt, maksimal delivery 400 mm per menit. Maksimal viscosity 40 din per second. Nozzle size 1,5, 2,0, 2,5 mm. Jadi untuk di seri ESG303 ini udah include 3 nozzle dengan jarum kuningan. Untuk jarum bawaannya sendiri masih ada ya, dikasih juga yang plastik. Nah, kita lihat. Ini dia untuk nozzle-nya. Ini yang nozzle plastiknya. Biasanya peruntukannya untuk cat air, cat tembok ya. Dan ini mulai dari 1,5 untuk jarumnya udah kuningan. Ini untuk 2 milinya udah include juga sama o-ringnya ya, seal karetnya. Jadi kita tinggal pasang aja. Yang lainnya kita dapatkan juga buku panduan, petunjuk penggunaan, sama kartu garansi. Kita dapatkan juga corong, jarum untuk yang mampet ya. Jadi kita tinggal tusuk-tusuk aja. Nah, untuk electric spray gunnya seperti ini ya. Untuk rubbernya masih nyaman sih. Ini gak jauh beda sama seri ESG300 ya. Cuma yang berbeda dari warnanya aja. Di sini merah, ininya nozzle luarnya merah juga. Kalau ESG300 full hitam untuk tabungnya. Untuk harganya sendiri dibanderol sekitaran 240 lebih ya, 240 sekian. Nah, kita lihat hasil catnya seperti apa dari Molar ESG303 ini ya. Langsung saja, check it out. Untuk pengecatan yang pertama, saya di sini akan mengecat menggunakan zinc chromate dari Belmas ataupun mani besi ya, dengan media hologalvanis 2x2 cm. Kita coba langsung aja, kita lakukan di lapis pertama dengan pengecatan tipis saja. Nah, untuk semburannya sendiri lumayan kecil. Nah, di sini lumayan cepat juga ya untuk pengecatan menggunakan spray gun elektrik ini, karena di deskripsi tadi tertera kan 40 din per second. Nah, ini dia untuk hasilnya yang sudah kita mani, lumayan halus juga ya. Setelah cat dasar, kemudian saya cat kembali menggunakan cat apian berwarna candy brown ya, yang udah di mix sama hitam dop. Nah, kita campurkan, kita aduk dulu. Untuk nozzle-nya sendiri saya pakai 1,5 mm lagi nozzle bawaan dari Molar. Dan udah kita bersihkan sebelumnya setelah kita pakai cat dasar. Untuk nozzle-nya sendiri udah bersih dan siap kita pasangkan kembali. Jarumnya sudah terpasang, langsung kita ke pengecatan berikutnya. Karena ini warna gelap, warna coklat tua ya jadinya. Untuk hasilnya cepat ketutup ya media yang udah kita mani. Ini
dengan spray gun ini juga memudahkan saya untuk mempercepat pekerjaannya, berbeda dengan manual. Hasilnya juga rapih, kita dapat mengecat secara rata. Ini dia hasilnya, lumayan kan teman-teman? Nah demikian teman-teman udah lihat dari proses pengecatannya, kita menggunakan tadi nozzle 1,5 mm. Jadi untuk hasilnya lumayan juga ya, kalau untuk pengecatan di bidang kecil juga masih mampu ini. Tapi nanti kita coba juga untuk di bidang luas seperti apa hasilnya. Jadi untuk mendapatkan hasil cat yang maksimal, tentunya teman-teman juga harus tahu cara pengaturan di sini, berapa debit cat yang dibutuhkan. Tapi saya di sini selalu sedikit ya, jadi catnya tipis dulu karena adonannya saya buat encer. Teman-teman harus bersabar ya dalam pengecatan. Nantinya kalau terlalu kekentalan juga biasanya batuk-batuk ada yang menggumpal ya ketika kita tembakan si spray gun ini. Barangkali teman-teman ada saran lain, silakan tulis di kolom komentar. Nah, saya rasa untuk harga 200 ribuan ini cukup recommended lah, cukup worth it. Namun lagi-lagi kelemahan spray gun di sini adalah kendalanya panas ya. Jadi ketika kita mengecat, tangan kita panas ya. Jadi harus pakai sarung tangan. Mungkin di sesi lain kita coba teliti juga cara meminimalisir ataupun mengurangi panas dari spray gunnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja seputar apa yang saya kerjakan dengan alat seadanya, tapi hasil bisa maksimal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.